Wow, kayaknya spesial banget tuh isinya. Buat kalian yang kangen sama resep yang satu ini, di video kali ini aku mau sedikit share resep roll sawi ayam versi jeletot ala DEBM. Ini resepnya udah aku cobain dan rasanya bener-bener juara banget. Pokoknya kalian wajib coba ya. Bikinnya gampang banget guys. Di sini kalian cuma cukup siapin 1 buah sawi putih. Terus daun sawi putihnya kalian kukus kayak gini, atau kalau mau direbus juga boleh ya. Sambil nunggu kukusan, di sini juga aku mau iris-iris atau potong-potong 1 ikat bawang daun. Kemudian aku mau parut 1 buah wortel. Kalau udah, sekarang di sini kita blender halus 6 cabai merah besar, secukupnya cabai keriting, 2 ruas kencur, 6 cabai rawit, 10 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Sekarang semua bahannya mau aku blender halus pakai chopper dari Mitochiba. Yang paling aku suka pakai chopper ini tuh jadi tekstur dari sambelnya itu bisa kasar atau bisa halus juga guys. Oke, sekarang bahannya kita masak sebentar aja tanpa pakai bumbu ya. Kalau udah, sekarang di sini aku mau masukin 500 gram ayam paha filet, tambahkan 1 butir telur, kemudian masukkan juga bahan cabe yang tadi udah kita blender dan kita masak ya. Beri secukupnya penyedap rasa. Oh iya, karena choppernya nggak muat, jadi bahannya mau aku pindahin ke dalam chopper yang lebih besar. Tuh kan, enaknya pakai chopper Mito, kita bisa dikasih tempat untuk bumbu yang lebih kecil atau bumbu yang lebih banyak kayak gini nih. Kalau semua bahannya udah selesai di blender, sekarang kita pindahin ke dalam tempat. Kemudian kita masukkan wortel yang udah kita parut tadi. Masukkan juga irisan daun bawang bersamaan wortel. Kalau udah, tinggal kita aduk-aduk semua bahannya sampai benar-benar tercampur dengan merata ya. Nah, sekarang di sini aku mau ambil sawi putihnya dari kukusan. Ini dia hasilnya, benar-benar lentur banget. Kalau udah, sekarang aku mau siapin sawi putihnya di atas talenan kayak gini. Tinggal kasih isian ayam yang tadi udah kita olah, lalu kita gulung-gulung kayak gini ya. Lakukan berulang sampai isian ayam dan sawi putih habis. Kalau udah selesai, sekarang tinggal kita kukus deh semua roll sawi ayamnya. Kita kukus kurang lebih selama 8 sampai 10 menit aja ya. Oke guys, ini dia hasilnya, dan setengah roll ayam sawinya bakal aku goreng. Buat kalian yang gak suka digoreng lagi atau lebih suka dikukus, kalian juga boleh skip adegan yang ini ya. Ini kita gorengnya sebentar aja sampai luarnya agak mencoklat seperti ini, lalu kita angkat deh. Wow, ini dia hasilnya guys. Yang sebelah kiri itu yang kukusan, dan sebelah kanan itu yang goreng. Ini resepnya udah bener-bener aku cobain, dan kalian wajib coba. Selamat mencoba ya.